Oke, baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel peternakan di Donfa. Video kali ini saya kunjungan lagi di kandang lagi di tempatnya Bang Riki, tempat pembuatan mesin tetas. Sekarang ini seperti yang bosku lihat lagi ada proyek besar ini lagi mau buat kapasitas untuk 200 butir telur dan 1000 hatch, apa tuh? 2000 bukan 200. Oh, 2000 ya, Bang. Salah. 2000 apa, Bang? 2000 setter dan ya. 1000 hatcher. Oke, jadi total 3000 ya. Jadi ini mau tanya-tanya sedikit nih, Bang. Ini bahannya apa aja ini, Bang? Ini bahannya kita menggunakan full rangka besi ya, Bang. Ya, holo 3x3. Holo 3x3. Ya, dan siraknya kita juga menggunakan sisiku 3x3. Oke, mantap. Jadi ini yang kokoh betul-betul produknya ya, teman-teman. Pintu 2 ya, Bang. Nih, ini belum selesai karena ini masih tahap awal pembentukan rangkanya. Nanti dindingnya dari apa ini, Bang? Nanti dindingnya kita ini berlapiskan aluminium. Aluminium. Ya, full aluminium ya, Bang. Segi penggerak. Segi penggeraknya menggunakan apa ini, Bang? Penggeraknya kita udah menggunakan aktuator. Ini ya? Ya. Jadi sistemnya kerjanya kayak gimana ini, Bang? Jadi sistem kerjanya dia akan naik ke atas, ya, mendorong seperti ini. Oh iya ya. Kembali lagi. Oke, mantap. Ini desain buatan sendiri ya, Bang. Capek ya, Bang, buatnya. Oh, tingginya ini. Tingginya setinggi apa ini, Bang? Ukurannya? Tinggi orang. Ya. Ya, Bang. Ini sudah sangat kokoh ini. Ya, karena udah mantep. Wah, ini kuat. Pokoknya sudah standar SNI ya, Bang. Nah, ini apanya ini, Bang, di atas ini, Bang? Ini untuk kipasnya, pemerata suhu. Oh, untuk biar suhunya rata ya, Bang. Ya. Oke, jadi ini teman-teman masih tahap awal dan sebentar lagi akan dikerjakan semuanya. Dinding ininya juga apa tuh, elemen dipasang dan juga semuanya apa ya, dirakit. Mesin-mesinnya semuanya dirakit dengan secara lengkap di dalam video ini. Jadi untuk teman-teman jangan lupa di like, komen dan subscribe untuk video tahap pembuatan finalnya. Oke. Ini banyak bolongan nih. Ini yang kapasitas 300. Belum pasang apa tuh namanya, Bang? Belum pasang pintu, pokoknya ini bentuk mentahnya. Ini juga, ini baru bentuk kelangkanya saja. Yang sudah jadi. Yang sudah jadi ada lagi dalam. Ada. Wah, ini udah jadi ini dalam. Telur puyuh. Yang mana? Semuanya puyuh. Ini telur puyuh. Ini telur puyuh. Nah, pintunya, Bang. Wah, ini yang telur puyuh. Ini kapasitas berapa ini, Bang, untuk telur puyuh? 180 butir. 180 butir. Waduh, ya, mantap. Telur puyuh. Kecil-kecil ekrannya ya. Ya. Oke, banyak ini. Siap pesan semuanya, yang mau pesan silakan pesan. Yang ini biasa, telur biasa ya, Bang? Ya, telur ayam. Kapasitas 300. Bosku, jadi lanjut pembuatan tahap kedua, mesin tetas kapasitas untuk 3000. Ini ektennya sudah siap semua, tinggal pasang, tinggal masuk, dan di sini semuanya sudah siap dilapisi dengan bodi ya. Jadi langsung saja di lihat proses pembuatannya sampai selesai biar tidak salah. dindingnya ini full ACP, jadi lebih bagus, lebih tahan dari anti karat juga ya teman-teman. One Piece ya. Ayun, main ayun apa? Bisa digeser. Ya iyalah loro-loro enek ya loro. Bacone. Ah.